Dari IG Agus Budi Wono. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya kalau saya sekeluarga puasa full di bulan Ramadan, tapi saya tidak mampu bayar zakat fitrah karena saya tak punya pekerjaan sama sekali selama bulan ini. Begitu juga istri saya, sementara anak-anak saya masih sekolah. Hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Wajib membayar zakat fitrah dari sejak terlihatnya hilal sore. Sore tadi terlihat hilal Syawal, sejak itulah wajib membayar zakat fitrah sampai besok pagi khatib naik mimbar. Jadi kalau dihitung berapa jam itu, sekitar 14 jam. Dari mulai jam 6 sore tadi sampai besok jam 8 pagi khatib naik mimbar, 14 jam. Jika selama 14 jam ini engkau termasuk orang yang mampu wahai saudaraku, maka engkau bayar zakat fitrah. Tapi kalau dalam 14 jam ini engkau tidak mampu, engkau menerima zakat fitrah. Jam 6 sore engkau menerima zakat fitrah. Datang satu orang, tiga orang, lima orang mengantar zakat fitrah. Jam 12 malam engkau punya 3 goni beras. Maka besok pagi engkau membayar zakat fitrah. Begitulah. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Wallahu a'lam bishawab.